Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial jadi-jadi Galing Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya seperti di video awal tadi, bagaimana jika kalian suka jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Nah, untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah oke, untuk tutorialnya kita langsung masuk saja di tanda plus bagian tengah bawah dan kalian tinggal pilih buat proyek. Nah di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 21:14. Nah jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kalian tinggal kembali aja ke awal dan klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan kalian tinggal pilih saja mentahan yang ini ya. Nah untuk mentahannya, kalian tinggal download saja di pin komentar, ada linknya ya. Kalau kalian memakai foto atau mentahan lain boleh. Jika sudah, kalian tinggal perpanjang saja sampai di bagian detik 4:13 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian tinggal tambahkan aja foto kalian guys. Nah contoh saya menggunakan foto ini. Jika sudah, kalian perpanjang lagi sampai di bagian detik 21:14 atau di bagian akhir menggunakan yang ini. Kalian kembali saja ke awal lagi. Kalian klik saja untuk mentahan yang awal ini. Pilih saja bagian efek, tambahkan efek guys. Pilih bagian distorsi, dan kalian pilih ubin atau tiles. Aktifkan. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja bagian blur dan pilih buram gerak ya. Jika sudah, kalian tinggal ubah tone-nya jadi 3 atau mau kurang lebih juga nggak apa-apa. Jika sudah kembali, kalian tambahkan lagi efek, pilih saja bagian opacity, visibility, dan pilih fade in atau out. Untuk in-nya ubah saja menjadi 1 dan out-nya jadi 0. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move, dan pilih pemindahan acak. Untuk bagian magnitude 0 di awal, dan di akhir jadi 1:25. Masuk tengah sini pilih kurva, yang kedua kasih full. Kembali, untuk bagian scatter, kalian tinggal ubah jadi 75 untuk di bagian akhir. Dan di awal jadi 0. Masuk tengah sini, kalian pilih kurva, yang kedua kasih full. Kembali aja, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur, dan pilih bagian linear streak ya. Nah, tandain saja di awal sini 0, dan di bagian akhir ini jadi 10. Masuk tengah sini pilih kurva, yang kedua kasih full. Kembali, untuk bagian titik 3 ini kalian klik, gandakan, klik saja linear streak yang di bawah. Untuk bagian sudutnya 90 guys. Nah jika sudah kembali aja. Ini udah jadi ya. Kayak gini. Nanti itu hasilnya. Nah jika sudah kalian tinggal masuk saja di bagian detik 4:13. Tambahkan saja teks guys. Kalian klik tanda plus di bawah. Pilih bagian teks. Nah di sini kalian tinggal pilih saja yang logo abu-abu di kanan atas. Ubah jadi putih, yang bagian roboto regular ini kalian klik, ubah saja menjadi roboto black. Untuk cara dapatinnya, kalian tinggal lihat saja semua font, dan scroll aja ya. Nah, kalian tinggal pilih saja bagian ini, roboto black. Jika sudah, kalian tinggal tarik aja yang bundar hijau ini seperti ini. Dan kalian tinggal pilih bagian yang di pojok kiri atas ini guys. Nah, supaya jadi nanti teksnya ke tengah ya, sekali klik aja. Jika sudah, kalian tinggal checklist. Pilih saja bagian move. Kalian tinggal geser aja, guys. Di bagian bawah sini ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal perpanjang aja untuk bagian mentahannya, guys ya. Atau teksnya sampai di bagian akhir menggunakan yang ini. Jika sudah selesai, kalian tinggal pangkas dulu sampai di bagian akhir ya. Mulai dari awal sini, guys. Mulai dari detik 602, kalian tinggal pangkas saja sampai ke akhir ya. Nah, jika sudah dipangkas, kalian kembali ke awal.
Kalian tinggal klik saja bagian teks yang di awal ini, pilih bagian edit teks, dan kalian tinggal tambahkan saja untuk lirik lagunya, guys. Nah, untuk lirik lagunya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja ya. Untuk liriknya itu yang ini. Nah, ini jadi yang pertama. Kalian tinggal tulis saja atau ketik saja ya. Sesuaikan dengan lirik lagunya seperti ini. Di sini saya salin aja ya guys, supaya tidak lama guys untuk pembuatannya. Jika sudah, kalian tinggal checklist saja di kanan atas. Nah, kalian tinggal kembali, kalian klik bagian teks yang kedua, ganti saja ya teksnya, dan kalian tinggal sesuaikan dengan lirik lagunya guys. Nah, yang kedua ini. Nah, kalian tinggal tulis saja ya semuanya sampai selesai dulu, sampai ke akhir. Nah, di sini tuh saya pakai kayak begini ya, salin dan tempel teks guys supaya tidak lama guys ya. Nah, ini tuh yang panjang ya teksnya. Nah, untuk yang panjang ini tuh kita kasih dua baris saja kayak gini, nggak apa-apa. Jika sudah checklist saja di kanan atas, kembali kalian tinggal ganti juga teks yang bagian akhir-akhir ini guys. Nah, ini di sini nggak saya skip ya guys ya. Kalau kalian mau langsung skip ke bagian tutorialnya lagi yang beda, nah kalian tinggal skip aja nggak apa-apa. Nah, di sini tuh saya cuman penambahan teks aja supaya menyesuaikan aja gitu ya dengan ketikan kalian. Nah, jika sudah jadi kayak gini, kalian kembali aja ke awal. Kalian klik saja teks yang pertama ini. Nah, kalian tinggal pilih saja bagian border ini. Pilih yang ketiga, kalian tinggal aktifkan. Nah, jika sudah kembali, kalian pilih efek, tambahkan efek, guys. Pilih saja bagian fade in out di tengah sini ada. Untuk bagian innya jadi 20, outnya juga 20 guys. Jika sudah, kalian pilih yang ini supaya cepat, salin satu layer. Kembali klik tahan sampai checklist semua teks yang di atasnya. Pilih yang ini jika sudah, pilih yang ini, hapus semua hijaunya kecuali yang ini ya, dua ini guys. Jika sudah, kalian tinggal tempel. Nah, otomatis semuanya sudah ketempel ya. Dan untuk bagian bayangan hitam sedikit di belakang juga itu ketempel juga. Oke, ini udah jadi. Nah, jika sudah selesai, kalian masuk ke akhir dulu guys. Nah, kalian klik saja untuk bagian teks yang akhir ini, pilih bagian efek, pilih fade in out. Untuk outnya ini jadi 50 ya guys ya. Jika sudah kembali, nah kalian tinggal kembali ke bagian paling awal guys. Nah, kalian tinggal klik saja untuk bagian mentahan ini, pilih efek, pilih titik 3, salin efek, dan kembali. Kalian tinggal klik tahan aja sampai checklist semua fotonya ini. Semua teks dan foto yang panjang ini guys ya. Kalian checklist aja kayak gini sampai ke paling atas. Jika sudah, kalian tinggal gabungkan aja menggunakan di tengah atas ini guys. Kalian klik aja ya. Nah, otomatis jadi grup kayak gini guys ya. Nah, kalian tinggal klik saja bagian grupnya, pilih efek, pilih saja titik 3 dan tempel efek guys. Nah, untuk bagian ini guys ya, fade in out, kalian klik saja. Untuk innya jadi 0, untuk outnya jadi 50. Jika sudah kembali, kalian tinggal pilih saja pemindahan acak, pilih bagian titik 3 ini, dan kalian tinggal atur ulang ke default. Dan kalian tinggal masuk di bagian detik 5, kalian tinggal ubah dulu jadi 125. Tandain keyframe, tahan geser ke awal. Untuk di tengah sini atau di akhir ini, kalian tinggal ubah jadi 0. Masuk tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali, untuk bagian scatter juga ya, ubah jadi 75 untuk di bagian awal. Dan di bagian akhir ini jadi 0. Masuk tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full. Kembali aja. Kalian klik saja bagian linear strip ini. Nah, kalian tinggal pilih bagian titik 3 ini, dan atur ulang ke default. Kalian tinggal ubah jadi 10. Tandain tahan geser ke awal, di akhir jadi 0. Masuk tengah sini pilih kurva, yang ketiga kasih full.
Kembali, pilih saja titik tiga ini dan gandakan. Nah, untuk bagian linear stick yang ini guys. Nah, yang ini kalian hapus saja. Yang di tengah. Dan kalian klik saja linear stick yang di bawah. Untuk bagian sudutnya ini kalian ubah jadi 90. Jika sudah kembali dan hasilnya tuh nanti bakal seperti ini ya. Nah, kayak gitu. Oke, ini misalnya nanti hasil tutorialnya ya yang di awal ini. Nggak ada linear stick seperti ini guys. Mungkin itu karena alig motion saya yang lag ya guys ya. Kalau kalian mau nggak pakai nggak apa-apa. Tapi saya saranin pakai ya supaya lebih bagus aja gitu guys. Oke, ini udah jadi. Dan kalian tinggal klik saja bagian grupnya. Pilih bagian efek dan tambahkan saja untuk ombang ambing ya. Nah, kalian pilih bagian move dan pilih ombang ambing. Untuk sudutnya 90. Dan untuk bagian frekuensinya 50. Magnitude-nya 15. Nah, jika sudah kembali, kalian tinggal kembali ke awal. Tambahkan saja untuk efek CC atau coloring ya. Seperti biasa di pin komentar guys. Nah, yang ini. Kalian pilih saja yang ini. Pilih semua. Pilih yang ini lagi. Salin 7 kembali. Kalian pilih saja proyek yang paling atas. Kalian tinggal pilih yang ini. Dan tempel aja. Nah, ini kalau misalnya kepanjangan atau kependekan. Kalian klik tahan semuanya sampai checklist. Untuk CC-nya panjangkan menggunakan yang ini. Nah, oke. Ini udah jadi ya. Kalian pilih saja pengaturan di atas. 30 jadi 60. Dan kalian export guys. Nah oke, mungkin sekian video dari saya. See you in the next time video. Bye.